Bismillahirrahmanirrahim wa zunti sabillah utawi dhamir kang anduweni mahal nasab wa zunti sabillah utawi dhamir kang anduweni mahal nasab bin bisalin ing dalem dhamir munfasil bin bisalin ing dalem wadun tisobin adapun domir yang mahal nasab bin pisolin di dalam domir mun maksudnya bagaimana maksudnya domir mun pasil yang mahal nasab gitu ya domir mun pasil yang mahal nasab karena kemarin kan sudah dijelaskan domir apa namanya terbagi dua ada yang mustatir ada yang bahir yang mustatirnya terbagi ada yang mutasil ada yang mun nah yang mun pasil mah hanya ada dua satu yang marfu yang nomor kedua man mansub la yakunu majruran dhamir pasil mah tidak ada yang mahal jer ayah namung mahal ropa dan mahal nasob yang mahal ropa sudah dibahas tinggal sekarang yang mahal nasab itu iku juila den dadi akan opo zunti sob iku juila den dadi akan opo zunti sob iya ya ing lafal iya ya iya ya ing iya ya watabri'u lan utawi cabange watabri'u lan utawi cabang-cabange iya ya watabri'u lan utawi cabang-cabange iya ya iku laisa oranana opo tabrek iku muskilan kang muskilake iku muskilan kang muskil jadi dhamir munfasil mah nasab mah nyata iya ya tapi watafri'u jeung cabang-cabang nah jadi iya ya dan cabang-cabang nah asyara isyarah sebuah jangan musanib fi hadzal baiti ing dalam ikilah bait fi hadzal baiti ing dalam ikilah bait ilal mansubil munfasil maring dhamir mansub al munfasil kang mun pasir dina idebet pun sonip akan dapat memberi akan mengisyarakan mengenai domir munfasil man mansub dah kemari kekarek dibahas munfasil mar marfu barang yang munfasil teh terbagi berapa dua yang marfu dan yang mansub yang marfu nah sudah tinggal sekarang ya yang marfu ada berapa kemarin? 14. Wa umahum iya umahunna anta antumahan tum abdi antumah antunna anana nu itu semua domir munfasil wafa sudah selesai itu yang domir harinya 6 huwa ya betul enggak yang domir go'i muzakar yang go'i mu'anasana 6 yang mutakalimna 2 go'i muzakar berapa 6 huwa huma iya humahunna yang goib bah mu'annasah dan nah iya humahunna iya humahunna
Kunnah udah ya. Oh ya udah itu udah betul udah bersatu. Yang mukhatab maksudnya yang mukhatab muzakkar dan muannats ada berapa? Ada enam. Anta antuma antum anti antuma antunna. Nah, tinggal yang mutakallim ada berapa? Dua. Dua ana dan enam tambah dua 14 itulah domir muntasil rofa 6 tambah 2 14 itulah domir muntasil rofa huwa umahum iya sumbil munfasil itu istasyaro ayat 12 lamun diringkes tapi lamun diperinci mah sama ayat 14 al musyaraki kang den sekutoni awil muazi mata kang agungaken awil muazi mata kang agungaken nafsu ing awak dheweke mutakallim wa iyyaka lan lafaz iyyaka al muhadab wa iyyaka wa iyyaki wa iyyaka ya udi hargatan wa iyyaki sekarang wa iyyaki lil muhatabati wa iyyakum la iyyakum lil muhatabah ini kabeh muhatab loro awil muhatabah taita ini atawa kare muhatab wa don loro atawa kadwe muhatab wa don loro wa iyyakum lan lafaz iyyakum lil muhatabina kare muhatab aklanang akeh kada muhatab lanang akeh wa iya kuna lan lafad iya kuna lil muhatabati apa mana? Kada bener-bener muhatab wadon akeh wa iya ulan lafad iya ulil goib kada goib wa iya halan lafad iya ulil goibah kada wadon goib wa iya umalan lafad iya umalil goibah ini kada goib lanang goib lorok lil ghaibah ini kedua ghaib lanang loro awil ghaibah ini atas ghaib atas waduh ghaib loro wa iyahum lan lafad iyahum ya Allah lil ghaibina kedua ghaib lanang ghaib akeh
Wa iyyahuna lanafad iyyahuna lanafad ibad kada beberapa orang baik ake wa binti ya la ya ji ul mufasin ida ta ta ya ji al mufasin wa binti ya la ya ul mufasin ida ta di al-muttasin pada dapatkan ya Allah berdiatillah ya di al-muttasin ida ta'atai ya di al-muttasin wa berdiatillah ya di al-muttasin ida ta'atai ya di al-muttasin wa berdiatillah tingkah anu biasa, bukan tingkah terpaksa ya, bukan sungguh terpaksa ya, bukan begitu. Ima situasinya situasi biasa normal. Layak yu ora kena teka ofal mun pasil dobir mun pasil dina situasi normal, situasi biasa, bukan darurat, bukan terpaksa. Wayana la yajiul munfasil, jangan mendatangkan dobir munfasil. Ari satungtung masih mampu mah ada takde dobir munfasil. Geus we ku dobir munfasil, kalau masih mampu mah jangan mendatangkan dobir munfasil. Nah, lalu mandi ya ciri yang sok dipakai pidato, sok dipakai yang mengenai sehatan. Datang dengan Neng Dinda teh, Neng Dinda teh terus ngaduh calon dengan calon ayah dua. Cak, hiji-hijina, iyo, jom, iyo, oh gitu. Dua anak naras sepentuk, memawih naros ke desang misalnya berat, nah, kadir 50%, kadir 50%, oh beda anak. Namun beda nang paling sapara saya nu ieu 48 nu ieu 50 hija. Oh, pake alfiah. Kumaha cek kabehna? Wa fi tiyarilayaji ulmun fasil. Idza ta'atta yaji almuttasil wa fi tiyar wa fi tiyar tilayaji ulmun fasil. Idza ta'atta yaji almuttasil. Geus aya nama. Walawaya nacek alfiah gila mun situasi nanti terpaksa mah tong waka nengan anu jauh tengan anu deket heula naon sabab anu jauh mah modal gede deket malah tinggal ngalengkang ge cenah teh mata ongkosan cenah kitu. Jadi idza ta'ata ketika masih memungkinkan aya di al-muttasil untuk menandakan dhamir muttasil waya na la ya di ulmun tong milih nu jauh heula ari 50 koma atawa pas 85 hiji engko sae nu deukeut ka jaba lamun darurat kitu. Idza ta'ata nalikane masih kongang, idza ta'ata nalikane masih kongang opo aya jiyan tata ka opal mutasilu dhamir muttasil kitu kan. Jangan mendatangkan apa ge? Domir mun fasil selama masih bisa mendatangkan domir mut fasil gitu.
kullu maudhi'in utawi saban-saban panggonan. Kullu maudhi'in utawi saban-saban panggonan amkana kangkongan apa yuta yang tadan tekakan. Apa yuta yang tadan tekakan bi'ilam yasi kullu maudhi'in apa bidhamir mutasil dhamir mutasil. Apa bidhamir muntasil domir muntasil setiap tempat yang memungkinkan untuk didatangkan domir muntasil maka ikulah ya juju orang wenang ikulah ya juju orang wenang opal undulung ali opal undulung ali anu saking muntasil ilah muntasili maring domir mont masih lamun masih bisa ngadatang ke domir mutasil mah wayah natong wakaf pindah karena domir mut illa bima ni lembarang saya dukurukan bakal nutur hikmat saya dukurukan bakal nutur hikmat sopal musanif ke musanif kecuali dalam beberapa apa tempat yang akan dijelaskan oleh pengarang. Oleh karena itu fala taqulu maka aja ngucap seperti rabi akram tuka ing dalem lafaz akram tuka perhatikan kan akram tuka mulyakeun sampai sukai siratu eta teh ngaran dhamir mutasil la ittisal jeung amilna ka eta disebutna dhamir mutasil gitu ya dhamir mutasil. Dan domir munbasil mangan ayat 2 munbasil marfu munbasil mansub munbasil marfu wahumahu munbasil majid mansub iya huma tak kama itu maksudnya lain munbasil tapi mut naon ayat domir mutasil deh wadwati sholin min numalain tadawala ilatiyawan abada kaya iwal kapi bisa ada tangga dengan mutasil mengucapkan akron tuka dilarang tidak karena naon tidak berada di permulaan dan tidak yaitu sesudah ilah maka apa itu bisa ada tangga dengan mutasil sudah dari awal dan tidak yaitu sesudah ilah maka tidak boleh kita mengucapkan akron tu iya ka ikulang akron tu iya ka Palata kurma kajang, orang tenang mengucap sapa sirah fi akron tuka ing dalam lafaz akron tuka. Akron tu iya ka ing lafaz akron tu iya. Akron tu ngamulia dan sapa yang sun iya ka ing sirah. Tak ada temen yang mengucap pun itu kenapa sebab masih bisa gak datangkan ka. Ya bisa gak mendatangkan ka? Bisa karena tidak berada di awal dan tidak jatuh sesudah il. Tiba-tiba kita mengucapkan akram tu iya kak itu tidak boleh. Namun sebabnya temenang lihat nau karena saat temenek kelakuan domir tahu ngerenang gitu. Domir syantan yata domir anu ditafsiran jumlah. Artinya lamun ayat domir sabadan huruban jumlah sebagai pentakfirnya. Anu ngatafsiran anak maka domir tersebut ditarkin sebagai domir. Wamun marushani domirun busiro bi jumlatin ka'an na'u zaidun saro wamun marushani domirun busiro bi jumlatin ka'an na'u zaidun saro maka temuan yang ada tangan kelawan domir mun pasili anau karena saat temennya kelakuan iku yungkin ukongan ufalidian menekahkan bil mutasil kelawan domir mun
mutasil dan masih memungkinkan mendatangkan dhamir mutasil. Patakulu maka ngucap sapa sira akram tuka ing lamat akram tu akram tuka tanya manwar ya. Ulangi lagi akram tuka wan. Ka di situ bisa enggak ditarik berupa dhamir mutasil? Bisa. Namun sebenarnya ke bisa lantaran tidak berada di awal dan tidak itu sesudah il. Nah, karena kaidah nandumuran domir mutasil mak itu ya, jangan di permulaan dan jangan ya itu sudah. Watuti sobi watuti solimin umalayutada walayalilatyaron abada watuti solimin umalayutada ilatyaron abada. Cak kaidah nama penting tong di awal yang tong ya itu sabadana. Nah di sini jatuh ya, kasus sudah ilah. Di sini jadi ke permulaan. Ya kalau tidak berarti dia harus ditaki menggunakan dhamir mutasil. Wa qauli alaihi salatu wassalam lan kaya pengandikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyakunhu falan tusallita alaihi ta. Iyakun in lamun yakun ana sapa Ibnu Sayyid. In lamun yakun ana sapa Ibnu Sayyid ikuhu dajjal. Lamun Ibnu Sayyid emang rupakan dajjal. Walang tusallito maka ora bisa nguasani sapa sira. Walang tusallito maka ora bakal bisa nguasani sapa sira alaihi ngatase. Alaihi ngatase Ibnu Sayyid ada dajjal. Tapi wa ilam yakun mana? Wa illa lamun ora ana sapa Ibnu Sayyid ikuhu dajjal. Kalau dia bukan tetap bukan nanti bukan wa illa mungkin udah yang betul dikit betul kan wa illa yakunhu bukan yakin yakunhu wa illa yakunhu wa illa yakunhu lamun orang sampai musyriku dajjal tapi lamun memang lain dajjal wala khairu maka orangna kebagusan itu tetap lakakan sirah fi qadrihi dalam matene Ibnu Sayyid. Nah, kita menjadi contoh mana yakun hu tanda. Oh itu di situ dia berupa dhamir mutasil. Wa qala li Aisyah wasallam li Aisyah tamarin neng Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha iyaki ya Humaira. Iyaki wa dia sapa sira ya Humaira he wadon. Abang semu putih. Itu Siti Aisyah sama berem semu bodas. Jadi kuah bule pada gitunya. Namun orang mah hidup semu coklat. Lebih penting nak gitunya. Sawo tapi buruk kira gitu. Belum sawo mateng mah gitu. Wahai perempuan yang kemerah-merahan, antakuni ingin tak ana sapa sira wadon ikuhi ngelakoni maksiat. Wahai Aisyah yang kemerah-merahan, takutlah engkau untuk melaksanakan maksiat. Maksiat teman-teman termasuk santri ngaji eta ngaranna maksiat. Hati-hati maksiat mah sakali dilaksanakan nantinya akan terus minta dilaksanakan akan lagi kejelekan mah. Namun sebab setan diberi jalan sekali diberi jalan terus setan mah. Sekali ngaji juga nanti rek malah rek ngaji teh orang deh dituturkan dengan ngaji besoknya tambah nggak ke yang tambah nggak seumur umur itu tuh nanti di pondok ngaji ngaji jebret mungkin tuh mantan dagor gitu. Kalau diberi obat ngerang pil dagor gitu. Dagor gen, tak kentana dagor gen.
keret gitu ya. Sebab maksiat mah ketika satu kali dilaksanakan maka akan ketagihan, matak hati, awas hati-hati ya, jangan pergi pacaran. Sekali pacaran naudzubillah terus hayang deui naudzubillah. Ya, malas ngaji. Sekali malas hayang terus untung-untung nama batur manggis palinter gitu. Nanti penting kapal ke dia, nanti penting melekat ngobrol. Fa'ilam yumkin, tah yumkin bukan yakun diganti. Fa'ilam yumkin, fa'ilam yumkin. Apa ada yang kurang atau kurang apa? Mim, fa'ilam yumkin. Fa'ilam yumkin mangkalamun orang kongang, kumalamun tebisa tekongang. Ofalit ya nunaka akan bil mutasil kelawan domir mut. Tasil lamun tekongang yang ada tangga domir mutasil tebisa ada tangga domir mutasil. Ya kakara imah tak ayah dan maka tertentu obu almun pasil domir mon pasil maka tertentu domir mon pasil mana contohnya iya ka akrom tu ada domir iya ka itu disebutnya domir mon bisa enggak kita mendatangkan domir mutasil ya mikir bisa enggak di situ dalam lapan iya ka diketik ku domir mutasil iya ka nya boleh tidak. Tidak boleh, namun sebabnya karena berada di permulaan, di permulaan mah tidak boleh menggunakan domir, berarti di situ mah tidak boleh menggunakan mutasil, melainkan harus menggunakan sa'ayyana almun farsilu tertentu, kudu ngadakan domir mun farsil gitu ya. Yang itu memang terhadap bergantung daripada wakot jalan teman-teman teka ufal domir-domir di syairi dalam syairan munfasilan hale rupa domir munfasil padahal ma'im kanit ityan serta kongang neka akes ma'a serta im kanit kongang al ityani neka akan bihi kelawan domir munfasilan hale rupa domir mun tafsil tapi kadang-kadang tapi suku ada karena di dalam syair mendatangkan domir mun pasil padahal mah masih bisa mendatangkan domir mun tasil kudu nama lamun selama masih bisa mendatangkan mun tasil maka tidak boleh mendatangkan domir mun pasil ari ieu mah kalaka menggunakan domir mun bil ba'isil warisil amwati qad dominat iya humul ardu fi dari dahariri kan dahar dahariri lain dahar wae tiga tipe santi putra iya humul ardu fi dari dahar wae sadar wae bil ba'isi sumpah ingsun demi Allah kang nangi akan sumpai sendemi zat atau demi Allah kang nangi akan nangi akan atau kang bangkit akan nangi akan bangkit akan heroi. Ilmu mata yang kebanggali hudakan tapi lain kawan nahu dakan mang. Anu ada lain. Beda mahu dakan lagi ilmu bagus mawat kabe dibangkitkan kembali ditiup dah trompet muka dua. Wah keluar arwah nada. Jadi harudang ing pucungul ya kawas toge anu mulai jadi gitu ya. Al warisi kang waris al amwal warisil amwati kang waris pira-pira wong kang mati. Apa mana eta jelma maot teh al amwati kod dominat teman-teman ngawengku atawa nyimpen teman-teman ngawengku iyahum ing al-amwat ofu al-ardu bumi orang-orang yang mati yang sudah di apa disimpan oleh bumi ya bangkit kembali bidari-dari dalam zamannya bidari-dari ilum tahunnya piro-piro tahun nah perhatikan kan
Mana menjadi contoh dominat iyahum kunu nama dominat hum kunu nama menggunakan domir mod. Namun sebabnya lantaran tidak jatuh sesudah hilang dan tidak menjadi formula. Nah kunu nama halamun tidak seperti itu harus menggunakan domir mutasil. Kalau tidak jatuh setelah hilang tidak berada di formula mah kudune berupa domir mod. Eh sampai tiba-tiba dia menggunakan domir mod pasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.